Halo sahabatku, kembali lagi ke channel Wayan Suprianta WS. Hari ini kita mau bercerita tentang filosofi pohon bambu. Ayo, ada nggak yang tahu pohon bambu atau di sekitar rumahnya punya pohon bambu? Bambu hanya tumbuh beberapa sentimeter selama 5 tahun pertama. Ya, yang pernah nanam bambu, ayo. Ternyata pohon bambu itu cuma tumbuh beberapa sentimeter saja selama 5 tahun pertama. Luar biasa ya. Setelah itu, bambu akan tumbuh setinggi 30 meter dalam waktu 6 minggu saja. Wow, luar biasa. Ternyata selama 5 tahun pertama bambu cuma tumbuh beberapa sentimeter saja, tapi setelah dia tumbuh dan kuat akarnya, bambu bisa tumbuh setinggi 30 meter dalam 6 minggu saja. Luar biasa. Kalau kamu sudah berusaha dan belum ada hasilnya, akan ada waktunya usaha kamu berhasil dengan pesat. Intinya seperti ini teman-teman. Terkadang di awal kita memulai usaha, usaha kita belum nampak hasilnya, tapi akan ada waktunya usaha kita akan tumbuh dengan pesat. Ya, tetap semangat intinya ya. Jangan berputus asa ketika menghadapi kesulitan. Karena setiap air hujan yang jernih berasal dari awan yang gelap. Buat yang suka channel ini, like, comment, and subscribe ya. Wayan Suprianta WS. Terima kasih. See you at the top. Sampai ketemu di puncak.